Penyakit cacar merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini berupa lenting-lenting air pada kulit. Cara pemberian vaksin adalah melalui suntikan. Jadwal pemberian pada anak-anak, vaksinasi diberikan 1 kali setelah usia 12 bulan. Usia terbaik adalah sebelum mulai sekolah dasar. Bila diberikan pada usia di atas 13 tahun, diberikan 2 dosis dengan interval 4 minggu. Jadwal pemberian pada orang dewasa yaitu pemberian dosis pertama diikuti dengan rentang waktu 4 minggu sebelum pemberian dosis kedua. Orang yang dilarang menerima imunisasi adalah ibu hamil, orang yang mengalami demam, orang dengan kadar limfosit kurang dari 1200 sel per mikroliter, memiliki gangguan kekebalan tubuh, pengguna kortikosteroid dosis tinggi, dan orang dengan riwayat alergi neomisin. Hal yang mungkin terjadi setelah vaksinasi adalah demam dan ruas pada kulit.